Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Air Steve Channel. Sudah lama kita tak jumpa. Akhirnya saya dapat atau ada kesempatan untuk membuat video lagi. Karena maaf sebelumnya karena ada kesibukan di luar. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membagikan video atau tutorial video bagaimana cara mengisi dompet kredit Grab driver atau Grab ojek online. Video ini diperuntukkan khusus Grab driver. Jadi apabila di luar Grab driver atau yang belum mempunyai aplikasi Grab driver itu tidak bisa ya. Langsung saja caranya. Yang pertama, silakan teman-teman yang terutama para ojek online Grab driver, kita buka dulu aplikasinya. Aplikasinya yang berwarna hijau, kita klik Grab driver. Ini aplikasinya sudah kebuka dan tampilannya seperti ini. Coba perhatikan teman-teman yang di bawah. Di sini ada keterangan utama, telusuri dompet, pendapatan lainnya. Teman-teman pilih dompet, lalu kemudian pilih lagi dompet kredit. Nah, di sini ada keterangan isi ulang dengan rekening, isi ulang dengan PIN. Baik. Ini maksud dari isi ulang dengan rekening, jadi pengisiannya itu dari saldo kredit ya, saldo kredit yang umumnya konsumen atau penumpang yang membayarnya menggunakan OVO itu masuknya ke sini, ke dompet tunai. Jadi dompet tunai ini bisa dicairkan ke rekening bank atau bisa juga untuk menambah saldo kredit supaya kita bisa menarik penumpang lagi. Baik, kita pilih isi ulang dengan rekening ya. Nah, kalau isi ulang dengan PIN ini apabila kita pembelian voucher saldonya itu apabila beli di Indomaret, Alfamart, Pegadaian dan lain-lain. Jadi kita pilih saja isi ulang dengan rekening. Nah, di sini isi ulang dari dompet tunai ya, yang tadi sudah saya bahas. Dompet tunai ini dihasilkan dari kita para para ojek online atau Grab driver yang mendapatkan penumpangnya itu yang membayar melalui OVO masuknya ke sini. Nah, ini dompet kredit sisa saldonya 10.980. Saldo ini apabila di bawah 9.000 atau di bawah 10.000 itu kita bagi khusus para ojek online atau Grab driver itu kita tidak bisa lagi menarik penumpang karena minimal itu harus 10.000. Baik, cara pengisiannya di sini kan ada masukan nominal. Nah, di sini kita bisa mengisi atau isi ulang dompet kreditnya nominalnya terserah. Kalau misalnya ingin 5.000 tulis 5.000. 5.000. Itu misalkan kita mau isi
1000 juga bisa. Atau misalkan mengisi 500 juga bisa. Kita pilih checklist, lalu pilih berikutnya. Nah, ini saldo sebelumnya kan 10.980. Kita isi ulang Rp500. Kita sudah masukkan tadi nominalnya Rp500. Setelah selesai memasukkan nominal Rp500, kita klik isi ulang sekarang. Nah, ada keterangan di sini sukses, artinya saldo dompet kredit Grab driver dari 10.000 ditambah 500, nanti lihat hasilnya apakah bertambah. Kita tutup dulu. Nah, sekarang saldo dompet kredit Grab driver saya jadi 11.480 karena sudah diisi ulang 500 ya. Nah, sekarang sudah berubah. Baik, itu saja teman-teman video yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan bisa membuat video-video baru lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.